Sementara itu, saudara, pasca banjir besar Kabupaten Sekadau, para relawan masih salurkan bantuan kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu dan bermanfaat. Banjir besar yang melanda Kabupaten Sekadau hampir satu bulan belum lama ini menjadi perhatian semua pihak. Sejumlah bantuan terhadap warga terdampak banjir selain dari pemerintah, para relawan peduli banjir juga masih gencar menyalurkan bantuan. Ketua Komunitas Lawang Kuari Sedekah Sekadau, Erdi Mushardi, mengatakan kendati banjir sudah surut sepekan, bantuan hasil dari donasi para donatur tetap disalurkan kepada warga. Korban banjir sebelumnya di posko pengungsian sudah kembali di rumahnya masing-masing dan tetap membutuhkan bantuan untuk keperluan dalam beberapa hari pasca terendam banjir. Sampai sekarang kami masih buka open donasi ya. Adapun bantuan yang disalurkan para relawan peduli banjir diantaranya kebutuhan sembako bagi masyarakat seperti beras, mie instan, sarden, dan lain sebagainya. Para relawan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah peduli terhadap masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Sekadau.